Balik lagi sama Numi. Kali ini Numi bakal unboxing baterai sama laptop Dell 6420. Untuknya seperti ini. Ini adaptornya, ini baterainya. Nah, Numi beli karena laptopnya tuh baterainya udah rusak. Jadi sekalian beli sama adaptornya. Nah, ini beli di online, harga adaptornya sekitar 80 ribuan, terus harga baterainya 240. Gimana unboxingnya? Cekidot videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita akan unboxing adaptor dan baterai untuk laptop Dell 6420. Ini kondisi packing luarnya. Ini kabel kita buka. Ini misalnya baterainya nih, baterai kondisinya di kardus, tidak ada penyok. Oke, nah, ini baterainya, segelnya cuman ini aja. Kayak kecil ya. Kayak kecil. Ini adaptornya. Oh, ada dua. Ini sudah terbuka seperti ini. Ya. Beli dua. Oke. Itu isinya. Fisik, oke. Tidak ada masalah. Baterainya. Isinya seperti itu. Kita coba. Oke. Kita coba dulu baterainya. Ini pasang baterainya. Ya, kita pasang baterainya sudah. Kita coba nyalain. Oh,
nyala. Nanti kita cek baterainya berapa persen. Nah, udah keluar. Kita lihat baterainya berapa persen. Nah, 54%, 1 hour 48, ya. Baterai 1. Oh, tulisannya not present. Mas 9 menit. Oke. Nah. Kita coba chargernya bisa ngecas atau enggak. Ini nih. Ini. Kita coba colokin adaptornya. Bisa ngecas enggak? Nah, udah colok. Nah, ini udah ngecas. Plug in charging. Puterin, tapi baterai satu aja ya. Lagi charging. Jauh ini sih. Oke.